video kali ini aku mau nge-review produk dari Huxley. Jadi Huxley ini adalah sebuah brand baru di dunia perskincarean Korea yang lagi booming saat ini. Produknya banyak dicari dan selalu cepat habis terjual. Huxley ini mengambil bunga kaktus dari Gurun Sahara sebagai bahan dasar utama mereka. Dan untuk menghasilkan hanya 1 liter saja dari minyak kaktus membutuhkan waktu 36 jam untuk dipisahkan dari jutaan bibit kaktus lainnya. Dan benefit dari bunga kaktus itu sendiri adalah sebagai antioksidan, pelembab moisturizer yang tingkat kelembapannya lebih tinggi dari argan oil atau minyak argan dan memiliki kandungan vitamin E sebagai anti-aging yang 400 kali lebih powerful daripada olive oil atau minyak zaitun. Produk yang aku beli dari Huxley adalah yang pertama, Huxley Secret of Sahara Toner Extra Kit. Dan yang kedua adalah Huxley Secret of Sahara Oil Essence, Essence Light, Oil Light. Aku sudah menggunakan produk ini selama 1 bulan kurang lebih dan sudah merasakan manfaatnya. Jadi, aku akan nge-review produk ini satu per satu. Kita akan mulai dari toner dulu. Jadi, Huxley Toner ini selain untuk menyeimbangkan pH level dari kulit kita, Huxley Toner juga berfungsi untuk memberikan hydration, kelembapan kulit jangka panjang terhadap kulit kita, dan juga sebagai treatment kulit kita menguatkan dan memperbaiki tekstur dari kulit kita, kemudian juga menghaluskan kulit. Dan yang paling penting, Huxley Toner ini bebas paraben, bebas minyak mineral, bebas dari pewarnaan sintetik, dan bebas juga dari alkohol. Kemasannya adalah seperti ini, super klasik, super simple. Dan di sini ada kayak background gurun, kayaknya ini gurun Sahara. Dan ketika kita buka, dia memiliki botol kaca transparan seperti ini. Dan super tebal dan kelihatan sangat fancy. Kemudian produk dalamnya kelihatan. Produk dalamnya juga warnanya bening seperti air. Kemudian ya bentuknya adalah seperti ini. So, ketika kita tuang di tangan, jadi konsistensinya, teksturnya super cair. Sangat cair. Iya, kalau kalian pernah pakai class toner, ya lebih cair dari class toner. Dan dia beraroma. Jadi dia beraroma wangi, kayaknya wangi bunga kaktus. Jadi kalau kalian bermasalah dengan wangi-wangian, so this is a problem for you. Cara pengaplikasiannya, biasanya setelah aku cuci muka, aku taruh di tangan, kemudian aku tap-tap di seluruh muka aku. Produknya cepat banget meresap di kulit aku dan terasa sangat cair. Jadi terasa kayak air, kayak aku menggunakan air di muka. Jadi kayak seperti aku cuci muka. Dan biasanya aku layering toner sampai 3-5 kali karena aku ngerasa ini super cair banget dan aku ngerasa perlu banyak hydration apalagi kalau di pagi hari. Jadi sekarang kan lagi ngetren yang layering toner sampai 7 kali. Dan aku biasanya mencobanya 3-5 kali aja. Dan hasilnya aku ngerasa kulit aku lebih halus, lebih smooth. Hampir sebulan pemakaian ini, aku ngerasa kayak wrinkle dalam kulit wajah aku kayak lebih berkurang. So, masalah dari toner ini sebenarnya hanya baunya aja. Yang lain, okay, nggak ada masalah apa-apa. So yeah, that is. Kemudian produk yang kedua adalah Huxley Secret of Sahara Oil Essence Essence Light Oil Light. Jadi packagingnya sama ya, super klasik, super simple. Ada background gurun di sini, kayaknya gurun Sahara. Kemudian kita buka packagingnya, di dalamnya, kita lihat. Ini ada botol seperti ini. Dia botol kaca juga, cuman dia warnanya agak gurem, nggak setransparan yang toner tadi. Terus dia dapat pipet kayak gini untuk bisa mengambil produk. Dan warna produknya juga agak kekuningan, agak kuning, warna gading. Dan
tekstur dari oil ini sendiri, dia cepat meresap kulit, dia agak kental, lebih kental daripada toner, cuman dia cepat meresap di kulit dan gak meninggalkan minyak sama sekali. Oil ini juga memiliki wangi, wanginya lebih lembut daripada toner yang tadi, dan wanginya kayak refreshing, menenangkan, dia menenangkan, menyegarkan pikiran, menenangkan kulit dan menyegarkan kulit. Dan Huxley Oil Essence ini adalah Oil and Essence Hybrid, dimana adalah gabungan dari oil dan essence. Jadi Huxley Oil Essence ini berfungsi juga sebagai oil untuk melembabkan kulit wajah kita, juga bisa berfungsi sebagai essence, sebagai treatment untuk perawatan kulit agar kulit kita bisa mendapatkan hydration. Ini juga free of parabens, synthetic dyes, dan mineral oil. Setelah aku menggunakan toner, aku menggunakan oil essence ini. Aku teteskan aja di seluruh muka aku. Lalu kemudian aku blend pakai tangan. Biasanya aku tap-tap sampai produk meresap di kulit. Dan memang produk ini cepat sekali meresap di kulit. Kayak nggak pakai apa-apa. Tapi hanya kayak terasa bahwa kulit lembut dan halus. Sama sekali tidak meninggalkan minyak. Untuk jenis kulit aku yang kombinasi berminyak. Aku ngerasa sepanjang hari kulit aku terasa lembut dan kenyal. Kemudian hampir sebulan pemakaian ini, aku merasa bahwa kulit aku terhidrasi dari dalam, lebih lembut, lebih soft, lebih lembab. Kemudian aku merasa kayak wrinkle aku, kayak buntus aku agak mengurang. I like this. Kalau oil essence, yang aku gak suka dari oil essence ini adalah hanya cara mengambil produknya itu agak susah. Mungkin karena tekstur dari produk ini ada agak kental dibandingkan toner. So, ini aku ada sedikit gambaran. Aku ada sedikit dokumentasi foto pada saat aku menggunakan kedua produk ini. Dari sebelum aku menggunakan, seminggu aku menggunakan, sampai 2 minggu aku menggunakan. Aku nggak punya dokumentasi sampai sebulan, tapi hanya sampai 2 minggu pemakaian. Kan aku udah nggak foto lagi sampai sebulan, tapi which is kalian bisa lihat perbedaannya dari sebelum aku menggunakan produk Huxley, kedua produk Huxley ini, dan sesudah aku menggunakan kedua produk Huxley ini, perkembangannya adalah seperti apa. Oh ya, produk ini aku beli di beautyhaulindo.net. Dan Huxley Toner harganya sekitaran Rp240.000. Huxley Oil Essence ini harganya sekitar Rp299.000. Aku akan taruh linknya di description box di bawah, kalian bisa cek. Dan guys, aku rasa itu aja review aku tentang produk Huxley ini, Huxley Toner Extra Kit, dan Huxley Oil Essence, Essence Like, Oil Like. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Thank you so much for watching, and I'll see you guys.